disampaikan oleh Pak Menko Maritim dan Investasi, kan kemarin itu kita udah lakukan dan kita belum banyak perubahan. Kalau terlalu digencet terus nanti ekonominya anjlok. Kalau anjlok nanti saya nggak bisa beli kit regen buat PCR, nggak bisa beli, nggak bisa memberikan kesejahteraan pelayanan kepada para pengelola layanan kesehatan. Artinya virusnya kita kendalikan dengan sarana prasarana yang ada, ekonominya kita buka ya dengan ketat.